Ayo semangat babi gelung. Jogja banyak yang mencintai Jokowi. Dia kader PDI Perjuangan. Banyak kawan-kawan ini sebagian adalah juga kader PDI. Mestinya panitia lebih bisa santun memahami situasi Jogja. Jogja ini berbudaya, tidak melarang berserikat, tidak melarang berkumpul. Tetapi ketika Jogja, orang itu mendatangkan orang yang sudah berkata-kata tanpa tidak beradab, menurut saya tidak berbudaya, ya itu yang kami sesali. Begitu. Mungkin atas perkataan Pak Romi Turungin mendorong apa dari Bu Esti? Ya, saya berharap tentu proses hukum akan berlaku meskipun ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini tidak bisa karena begini, 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 begini. Tapi selama ini Rocky Gerung yang saya anggap sebenarnya seorang akademisi yang hebat, tetapi tidak bisa seorang akademisi hebat, daya intelektual tinggi, tetapi tidak punya adab dan budaya yang baik. Sekali lagi, ini Yogyakarta, Bro. Jangan kita biasakan sesuatu hal yang memang tidak berbudaya kemudian bisa berada di tempat yang secara resmi dilakukan untuk sebuah entah seminar, entah apa ya. Tetapi menurut saya ini tidak tepat mengundang topik. Berarti ini kedatangan Bu Esti ini untuk menyampaikan kekecewaan kepada panitia, Bu? Saya mendengarkan suara kawan-kawan. Tentu saya juga harus menyuarakan. Karena saya pun kecewa. Kalau boleh dikata, saya marah ketika melihat apa yang dikatakan, saya dengarkan dari video-video yang dikatakan. Sangat tidak beradab, sangat tidak berbudaya, dan bukan orang Indonesia kalau seperti itu. Kita orang Timur masih menjaga keadaban kita. Kalau ada yang harus dikritik, tidak anti kritik, tetapi tidak boleh. Jangan sampai kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita dengan kata-kata yang tidak beradab, tidak berbudaya. Saya kira semua agama mengajarkan begitu. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik tanpa harus menggunakan kata-kata yang tidak beradab. Demikiannya Mas, ya. Saya masih sebenarnya masih menunggu hanya supaya panitia tidak mengulang lagi. Tapi yang kita tidak mau ada karena Rocky Gerung sudah menciderai kami semua. Sudah melukai kami semua dengan kata-kata penghinaan kepada Jokowi. Kata-kata yang tidak beradab dan tidak berbudaya. Saya menghargai orang berkegiatan karena kita pun juga sering melakukan seperti itu. Tapi tidak bisa kemudian seolah-olah menghadirkan seseorang yang sudah melakukan yang tidak benar.
demikian Mas. Apapun dia presiden kami, presiden kita semua.
kata-katanya nggak beradab, nggak berbudaya. Kalau boleh saya minta maaf. Saya tetap meminta Romi Gurung tidak ada di sini karena sudah melukai kami semua. Jadi kebetulan kita membawa Bang Saud sebagai anti korupsi, kemudian Bang Rocky sebagai anti bumi. Jadi ini sebenarnya hanya pengen kita melihat ke depan itu bahwa pembangunan bangsa kita ke depan itu nanti lebih banyak bermoral sehat. Kita melihat ke depan ini harus jauh lebih bangsa kita harus jauh lebih bisa intelijen, lebih intelektual yang bangsa-bangsa yang lain, kita bisa ikut dengan bangsa-bangsa yang lain. Saud sebenarnya udah di depan, tapi kan nggak boleh masuk. Jadi nggak boleh masuk, jadi dia jalan lagi. Terus dia jalan lagi, dia memberitahu kalau memang tidak boleh masuk, ya nggak apa-apa. Salam saja kepada kawan-kawan muda, nanti mungkin bisa bertemu di lain tempat. Insya Allah kalau nanti akan kembali lagi ke Jogja, dan kita akan bertemu lagi insya Allah. Jadi, tadi juga mencoba masuk beberapa kali, tapi kan nggak boleh. Kebetulan kan tadi mulut pintunya kan ada, itu semua tahu ya. Mulut pintunya kan agak kecil tuh ya. Nah di mobil masuk tapi nggak boleh. Jadi karena nggak boleh, ya gimana lagi? Kita kan tentu tidak mau ada keributan atau apa segala macam. Dan Rocky memesan-pesan agar bertemu dengan anda-anda semua, insya Allah akan dilakukan lagi. Nanti kita schedule lagi waktunya. Dia Rocky tidak mau mengecewakan adik-adik semua. Tapi saya kira tentu tidak begini caranya ya. Jadi caranya tentu tidak seperti ini. Anda-anda semua saya kira akan bertemu dengan Rocky pada saat waktu yang akan datang. Dan kawan-kawan muda semua sudah lihat tadi di depan, sama sekali tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, jadi ada Bang Saud juga ada. Nah karena itu kami berpikir agak tidak terjadi apa-apa. Dan saya kira Pak Kapolri juga sudah tadi sudah negosiasi. Dan sampai hari ini kan, sampai malam ini juga belum ada keputusan. Dan sudah makin jauh malam ya Jogja ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan schedule lagi waktu berikutnya. Dan mudah-mudahan lagi tidak seperti ini, dihalangi kita berbicara terbuka, dihalangi kita berbicara lebih merdeka berbicara. Dan ya mudah-mudahan Yogyakarta bisa jauh lebih baik lah ya. Saya kira itu juga. Oke, mungkin satu lagi teman-teman penasaran nggak tentang follow up-nya gimana kasus Bang Rocky ya, gara-gara nyebut bahingan dan monol itu loh Bang. Itu jadi gimana? Masih diproses atau ditolak atau seperti apa? Oh iya, jadi kasus itu kan sesungguhnya kan kasusnya itu kan. Jadi kasusnya kan ini laporan ke Bareskrim, jadi Bareskrim sendiri yang sudah menolak kan kejadian untuk kasusnya itu. Iya, sudah ditolak. Jadi saya kira tidak ada masalah. Saya kira itu aja, artinya nggak ada masalah. Saya kira secara pribadi ya. Kemarin juga di Jombang juga kemarin dia masuk, kemudian ini juga nggak boleh masuk. Tapi tetap acaranya bisa masuk dan Bobby juga masih bisa masuk.